Episode 85. Istri dadakan tuan muda. Berulang kali mengucek matanya, penglihatannya masih saja buram hingga Dino yang melihatnya heran. Lo, Angkasa. Ngapain kamu kesini? Ayo balik lagi. Angkasa tidak peduli, ia menyerobot botol mineral dari pelukan Dino lalu mengguyur kepalanya agar ia kembali tersadar. Sa, lo kenapa? Dino mengikuti tatapan tajam Angkasa pada seorang wanita dan pria. Kenyataan itu membuat Dino ikut membulatkan mata. Angkasa kesal, ia kembali ke mobil dan masuk dengan membanting pintu cukup keras. Pemandangan itu tak ayal membuat hatinya meradang. Ia tidak menyukai itu, bisa-bisanya Bulan nampak bahagia setelah terlepas darinya. Dino mengikuti Angkasa dan dapat menangkap signal kekecewaan di sana. Mobilnya kenapa, Din? Adi rupanya turun dan turut memeriksa. Mesinnya kepanasan, bro. Ya udah, diisi tuh. Kadar air akinya kurang kayaknya. Adi dan Dino melakukannya bersama-sama. Mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Lan, makasih ya udah mau menemaniku. Sepertinya aku harus menerima perjodohan itu. Ahsan berusaha membuka hatinya untuk berlapang dada. Iya, Pak. Semoga langgeng ya. Keduanya berpisah, Bulan harus melanjutkan tugasnya untuk menyelesaikan kesibukan hari itu. Tapi Angkasa terlihat tak terkendali. Ia mengingat lagi bagaimana Bulan tersenyum lepas di depan Ahsan. Dasar cewek murhan, jadi dia memang suka berwajah manis pada siapapun, ocehnya kesal. Tangannya mengepal seakan ingin meninju apa saja yang ada di depannya. Angkasa yang memperhatikannya, merasakan debaran kecemburuan yang sebenarnya tidak Angkasa sadari. Sa, apa kamu tidak menyukai gadis itu? Tanya Dino, berterus terang. Ia mau melihat bagaimana Angkasa menanggapi pertanyaan tersebut. Gila kamu, ngapain juga aku suka sama cewek penipu dan matre kayak dia? Lihat saja, bagaimana tadi dia tertawa lepas bersama pria lain setelah menghancurkan hidupku, ucapnya marah-marah. Jadi seharusnya dia menangis meratapi kesalahannya dan datang meminta maaf padamu, begitu maksudnya. Dino sengaja menggali perasaan Angkasa lebih jauh lagi. Iyalah, seharusnya dia introspeksi diri sudah menjual kehormatannya hanya demi sebuah uang, jawabnya lagi kian dongkol. Apa? Dino membelalakan bola matanya, dan seketika mengerem mobil tersebut secara mendadak. Ia baru ingat jika Bulan sudah hidup dengan Angkasa selama 3 bulanan. Jadi bukan tidak mungkin Angkasa sudah memangsanya. Melihat reaksi Dino, Angkasa melanjutkan omelannya. Kenapa? Dia kan memang begitu. Pasti menjual tubuhnya ke semua pria. Benar kata Putra, dia pasti ingin menjadikan anaknya sebagai alat untuk meminta hartaku. Dino memiringkan posisinya lalu menatap Angkasa secara seksama. Ia ingin memastikan apakah Angkasa berbohong atau tidak lewat matanya. Angkasa, kamu yakin itu? Apa kalian pernah berhubungan? Lalu jika benar iya, kamu pasti tahu kan kalau dia sudah tidak suci lagi. Benar begitu. Pertanyaan Dino membungkam bibir Angkasa. Pemuda itu terdiam 1000 bahasa. Karena ia ingat betul bagaimana sulitnya ia mendobrak pertahanan Bulan malam itu. Angkasa, ayo jawab. Benar kamu memasukkan adik kecilmu dengan muda pada miliknya? Aku. Angkasa malu untuk memberitahu. Angkasa, jika benar begitu kamu harus menjauhinya. Karena itu berdampak buruk padamu. Tapi apa Din?
Jika sebaliknya, dia masih tersegel, terus kamu menggagahinya, itu artinya gadis itu dalam masalah, ucap Dino menakut-nakuti. Tujuan supaya Angkasa dapat menelaah ucapannya. Angkasa mematung dan memikirkan ucapan Dino secara mendalam. Sebab ia tidak tahu mengapa ia melupakan hal itu. Emang apa dampaknya bagi gadis itu? Tanya Angkasa. Setelah lama berpikir, tentu saja banyak, Angkasa. Pertama, itu artinya dia akan kesulitan menikah. Kedua, bagaimana kalau dia sampai hamil? Hamil. Angkasa agak shock. Terus ketiga nih, aku gak bisa bayangin, nanti kalau anaknya sampai lahir terus gak punya ayah. Malang sekali nasib anak itu. Dino lagi-lagi mengobrak-abrik perasaan Angkasa. Lalu secara mengejutkan Angkasa langsung tertawa meremehkan. Hahaha. Itu mustahil. Sudahlah ayo kita jalan lagi. Dino tahu tawa Angkasa tidak tercermin dari hatinya, tapi Dino berharap Angkasa akan memikirkan semuanya setelah itu. Keduanya melanjutkan perjalanan, hingga tiba di rumah. Ayo masuk, Din. Ajak Angkasa yang turun sendiri dari mobilnya. Iya. Kamu sudah kuat jalan sendiri. Dino berlari mendekati Angkasa masih sedikit sempoyongan. Kuat, kamu tenang saja. Aku bisa kok. Udah, biar aku bantuin. Dino membantu Angkasa memasuki rumah mereka. Rupanya keluarga tersebut sedang berkumpul di ruang tamu. Kak Lintang ada di sini. Gak kerja, Kak? Tanyanya, masih bersikap seperti orang mabuk kebanyakan. Mereka yang ada di sana menutup hidung. Sebab mereka terganggu dengan bau alkohol yang keluar dari mulut Angkasa. Dokter Lintang menggelengkan kepalanya beberapa kali. Meski ia juga suka minum diam-diam, tindakan tersebut tak membuatnya sampai mabuk berat seperti Angkasa. Sa, ngapain sih mabuk terus? Kamu bahkan gak pernah pergi ngantor. Kasihan Bayu ngurus perusahaan sendirian. Kenapa gak kakak aja yang pergi? Angkasa melepas tangan Dino dan membanting tubuhnya di sofa. Hadeh, kenapa hari ini panas sekali ya? Ia bersikap seakan tidak ada lagi sebuah beban di sana. Walaupun semua orang tahu, Angkasa sedang kesulitan mengatasi dirinya sendiri. Pak Dewok bergerak mendekat dan hendak memeluk Angkasa tapi pemuda itu menolaknya. Apa sih, iya. Peluk-peluk. Angkasa sudah dewasa jadi ayah tidak usah berlebihan begitu. Pak Dewok menangis, ia merasa berdosa sudah membuat Angkasa menderita lagi, setelah hampir mampu membuatnya selalu bahagia ada di dekat Bulan. Maafkan ayah, nak. Ayah menyesal. Seharusnya kamu tidak perlu bertemu dengan Bulan, jadi kamu tidak akan mengalami penderitaan seperti ini, huhuhu. Dokter Lintang yang tidak tega mengusap pundak Pak Dewok. Sebagai anak yang baru ditemukan, tentu ia harus memahami lebih dulu karakter keluarganya. Ayah, jangan menyalahkan diri sendiri. Kami tahu ayah ingin melakukan yang terbaik untuk kami. Tapi sayangnya apa yang kita korbankan tidak selalu sesuai harapan kita, ya. Benar kata Lintang, Pak. Yang lalu biarlah berlalu. Lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya membuat Angkasa menata hidupnya kembali, sela Bu Arumi. Perempuan itu harusnya yang paling terpukul. Sebab dialah yang sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan Angkasa. Aduh pada melo banget sih. Awas, aku mau ke kamar. Angkasa menyingkirkan tangan Pak Dewok dan pergi. Sesekali memegangi kepalanya yang terasa sangat berat sampai menghilang di balik pintu.
Angkasa merebahkan tubuh yang seakan sakit semua ke atas king size miliknya. Sebelum tertidur, La lebih dulu mengamati pernikahannya dengan Sekar. Sekar sedang berpose tersenyum, tengah berciuman dengannya. "Sayang, kenapa wajahmu harus mirip dengannya sih? Aku jadi merasa tidak rela melihatnya. Karena dengan begitu, aku seperti melihat dirimu tengah berselingkuh dengan pria lain, dan itu menyakitiku. Sayang, Dino pasti bohong kan? Mana mungkin cewek penipu itu hamil padahal aku cuma dua kali melakukannya, hahaha." Beberapa saat kemudian setelah lelah mengoceh Angkasa terlelap. Ia tidak tahu sampai kapan akan terjerat cinta yang tak berujung itu. Episode 86. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bulan bisa pulang ditemani Bu Rina. Hari ini dengan sangat terpaksa, ia harus memberanikan pulang seorang diri. Baru berjalan beberapa jam saja, Bulan merasakan ada hal yang aneh. Ia mendengar suara langkah kaki misterius yang mengikutinya. Bulan mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan, tapi ia tidak melihat siapapun ada di sana. La mengusap jenjang belakang lehernya. Malam itu benar-benar terasa mengerikan. Kenapa aku merasa takut-takut ya? Apa itu cuma perasaanku? Bulan mempercepatnya langkahnya, ia tidak mau ada hal buruk yang tiba-tiba menyerangnya. Benar saja, saat ia hendak berlari. Seseorang membekap mulutnya dari belakang, dan membuatnya kesulitan berteriak sampai akhirnya ia pingsan. Angkasa yang masih tidur sangat terkejut, foto pernikahannya dengan Sekar terjatuh dari gantungan dan pecah. Astaga, apa itu? Angkasa terduduk dan melihat sekitaran. Benar saja, ia melihat foto tersebut hancur menyisakan foto yang tertimpa pecahan beling. Sekar, apa ini? Angkasa bangun dan memungut foto tersebut. Kenapa perasaanku tidak enak? Apa angin di luar begitu kencang? Angkasa membuka jendela. Ia tidak melihat ada angin besar sama sekali. Dahan pohon bergoyang sewajarnya saja. Angkasa memeluk foto tersebut. Ia sangat takut jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada apa ini? Kenapa aku begitu gelisah? Angkasa berjalan ke arah meja dan menggapai ponselnya. Tidak sengaja pemuda itu melihat ada sebuah kertas terselip di bawah kaki meja di tempatnya berdiri. Karena penasaran yang begitu besar, pemuda tersebut mengambilnya. Rupanya itu foto Bulan dan Fatan yang sedang memegang seekor kupu-kupu cantik. Angkasa terenyuh, ada perasaan lain yang seakan timbul. Ya, tentang nasib gadis itu. Ia tidak tahu mengapa ia menjadi orang yang sangat jahat, telah membiarkan Bulan pergi dari rumahnya tanpa uang sepeser pun. Aku harus menemuinya. Keesokan harinya, Angkasa datang lagi ke rumah makan Bu Rina. Ia yakin bisa menemukan Bulan di tempat itu, untuk menanyai semua yang menggumpal di hatinya tentang kehidupan gadis tersebut. Pagi, Bu. Sapa Angkasa pada Bu Rina. Perempuan 35 tahun itu terlihat sedang panik. Iya, nak. Ada apa ya? Maaf kami belum selesai beberes. Gak apa-apa, Bu. Tujuan saya kesini mau menanyakan soal seseorang yang kemarin sempat saya lihat di sini. Angkasa menunjukkan foto Bulan dan Fatan pada Bu Rina. Loh, ini kan Bulan. Kami ini sedang risau, nak. Semalam dia tidak pulang ke rumah ibu, ucap Bu Rina sedih. Apa, Bu? Emang dia kemana? Kemarin ada, nak. Dia sudah bekerja sekitar 4 hari di sini. Sampai semalam malah. Dia pulang belakangan, jadi ibu gak tahu nyampe ke rumah apa enggak.
Soalnya ibu udah cek ke rumah ibu yang dia tinggali, tapi rumahnya terkunci, jelas Bu Rina lagi. Angkasa bertambah panik, kemungkinan terbesarnya adalah ada sesuatu yang buruk telah menimpa Bulan. Angkasa segera menelpon Bayu, ia meminta agar asistennya itu pergi mencari keberadaan Bulan. Setelah selesai, Angkasa kembali ke rumah. La sendiri tidak tahu harus kemana, sebab ia tidak tahu keberadaan gadis itu. Di sebuah rumah sederhana di daerah Y, Bulan tengah tertidur di ranjang dalam keadaan terikat. Beberapa menit berlalu, gadis itu mengerjap-ngerjapkan bola matanya dan sangat terkejut ketika tidak bisa bergerak sama sekali. Ya Allah, ada apa ini? Siapa yang sudah tega melakukan ini padaku? Bulan memberontak, tapi tali itu mengikatnya dengan kuat. Hingga tak lama ada dua orang mendorong pintu dan kenyataan itu begitu menghujam hatinya. Ayah, ibu, ucapnya tak percaya. Jika kedua orang tersebut menjadi biang keladinya. Apa yang kalian inginkan? Tolong lepaskan aku dari sini. Iya. Aku ini anakmu tapi mengapa kau perlakukan aku seperti binat 4 nanogram? Bulan terus meronta-ronta, air matanya memaksa menerobos hingga membanjiri bantal di bawah kepalanya. Diamlah anak manis, kami tidak akan melakukan apa-apa. Hanya saja, aku dan ayahmu yang gagah ini, mau menjadikanmu sebagai alat penebus hutang dengan anak pagalah. Ujar ibu tirinya sambil tersenyum sinis. Tapi kenapa harus aku, Bu? 10 tahun kalian menelantarkan aku dan sekarang, kenapa aku yang harus dijadikan korban kepuasan kalian? Kebencian yang sudah tertanam pada sosok orang tua tak berhati menambah beribu-ribu kali lipat dari sebelumnya. Seharusnya kami mengorbankan Pelangi, tapi beruntung dia berhasil melarikan diri. Jadi terpaksa kami menukarnya dengan kamu. Apalagi setelah ayah perhatikan kami lebih menggoda ketimbang anak tomboy itu. Lumayan kan kalau Pak Galah memberikan bonus tambahan. Sang ayah dari dulu memang berhati iblis. Ia tidak pernah memikirkan keadaan anak-anaknya. Yang ada di otak mereka hanyalah kesenangan dan uang. Ayah keterlaluan, Bulan tidak mungkin menikah, ayah. Bulan punya kehidupan sendiri. Sit. Ibu tirinya meletakkan jari telunjuk di bibir Bulan. Kamu diam saja, dia anak orang kaya kok. Jadi saya pastikan kamu hidup enak di sana. Beberapa waktu berlalu, ponsel Pak Surya berdering. Ini sudah jatuh tempo, Sur. Apa kau sudah mempersiapkan putrimu? Kalau belum, kamu harus menukarnya dengan nyawamu, ancam Pak Galah. Oh, tenang, Pak. Semua sudah beres, kalian boleh datang hari Minggu untuk menikahinya, ujar Pak Surya. Apa? Bulan tidak percaya itu. Jika hari Minggu itu artinya ia harus siap dinikahkan besok lusa. Baiklah, kami tunggu. Hari itu, awas saja kalau kamu mangkir lagi. Sambungan terputus. Asyik, kita pasti mendapat uang lagi kan, iya. Iya kamu tenang saja, ayah akan nego dengan Pak Galah. Baiklah besok, ibu mau ke pasar untuk menyiapkan sedikit camilan. Keduanya meninggalkan Bulan yang menggeleng meratapi nasibnya. Ia sangat ingin menjerit, tapi ia ingat jika perutnya ada kehidupan yang haruslah jaga. Ayah benar-benar keterlaluan, dia itu manusia atau bukan sih? Dari dulu tidak pernah berubah. Ibu, jika tahu nasibku begini, lebih aku mati saja bareng ibu. Aku lelah, Bu. Lelah karena tidak ada lagi yang bisa buat aku kuat menghadapi semua ini. Bulan mulai merasa lapar,
Seharian ada di sana, kedua orang tua itu tidak memberinya makanan apapun. "Ibu, ibu," panggilnya dari dalam kamar. Gubrak. Pintu terhentak kuat. "Ada apa?" Perempuan kejam itu melotot tajam. "Bulan lapar, Bu. Bulan mau makan." "Yaelah, nyusahin aja lo." Ibu tirinya keluar sebentar dan kembali dengan satu bungkus roti yang ia lempar ke wajah Bulan. "Tuh makan, nasinya habis ibu gak masak. Kami saja beli di warteg depan." Perempuan bengis tersebut kembali menutup pintu. Bulan yang ingin anak dikandungnya selalu sehat berupaya menggapai roti tersebut dengan mulutnya. Sebisa mungkin bisa merobek hingga ia makan dengan menjadikan lengan sebagai pendorongnya. Air mata tercurah bagai hujan yang tidak ada henti-hentinya.